Baik, Assalamualaikum Masdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini dan juga Muhammad, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Selamat pagi Masdi. Alhamdulillah, teruja rasanya apabila dipertemukan lagi dengan Masdi. Lama rasanya Masdi kan indah bersua walaupun secara virtual ah. Alhamdulillah menyaksikan Masdi dalam keadaan sehat usulnya ni Masdi. Ya, tepat sekali. Dah saya dalam keadaan sehat walafiat dan juga saya percaya Dini dan juga Muhammad juga dalam keadaan yang baik ya. Alhamdulillah. Kerana di bulan Ramadan ini pastinya saya dan juga Dini menanti-nantikan teks ataupun WhatsApp daripada seseorang dari Masdi. Katanya, "Bah, jom ke daerah Tutong." Bersungkai. Sungkai kita ni. Baik. Ya, insyaAllah. Jika ada kesempatan, insyaAllah lah kita akan sama-sama ya bersungkai di daerah Tutong. Dan mungkin nanti esoknya lagi di bandar lagi, insyaAllah. InsyaAllah. Terus tadi buat package program. Baik. Masdi, mungkin apa dikongsikan bagi Masdi sendiri di bulan Ramadan ini? Apa yang membuatkan Masdi terimbau ataupun membuatkan rindunya rasanya bila berada di bulan Ramadan? Ya, apabila tibanya bulan Ramadan, pertama sekali yang saya percaya suasananya memang berbeza. Saya percaya Dini pun pernah merasainya juga. Bagi mereka yang pernah merasai apa menunaikan ibadah puasa di negara Eropah misalnya, saya pernah ya pada ketika saya masa belajar yang mana apabila menunaikan ibadah puasa di negara orang ya, khususnya di negara Eropah, memang vibe-nya berbeza dengan apabila kita melakukan ibadah puasa di negara sendiri. Dan itu sebenarnya yang dirindui. Kalau kita perasan vibe ataupun suasana di bulan Ramadan berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Kita percaya perkara itu. Dan itu yang saya sangat rindui sebetulnya. Selain itu juga yang boleh saya kongsikan adalah apabila tibanya bulan Ramadan inilah yang mana adik-beradik saya dan juga saya sendiri menunjukkan skill masakan untuk dihidangkan ketika sungkai. Kerana apabila tiba bulan Ramadan memang waktu bekerja kebiasaannya adalah sehingga jam 2 petang. Jadi pada jam sekitar 4:30 pukul 5 tu itah masa untuk kami memasak untuk hidangan juadah bersungkai. Dari sini atas pelbagai jenis juadah kami cuba masaklah dan adalah kerana apabila tiba Ramadan, apabila waktu bersungkai tu dia tak kisah tu nyaman dan nyaman tetap nyaman tetap makan jua. Tapi kami sudah cukup pasti sekali kalau Masdi masak memang nyaman. Mungkin boleh dikongsikan Masdi resepi yang telah pun ditunjukkan kepada keluarga ni. Resepi yang pernah saya cuba, saya suka makan makanan yang lebih kepada makanan barat seperti macam fish and chips, cuma tu burger. Saya lebih suka yang cuma tu, bukan jenis masakan yang berkuah lah. Itu antara yang saya pernah cuba buat. Walaupun pertama kali, tapi alhamdulillah menjadi juga. Jadi kalau Masdi kan tahu macam mana cara untuk ia lebih menjadi lagi, pastikan di bulan Ramadan nanti kalau kamu sungkai Masdi masak masakan tersebut, jangan lupa bagi saya dan Muammar. Sudah pasti akan menjadi lebih menjadi lagi tu. Kami Masdi menjadi jurinya. Baik, kita terus serahkan bersama dengan Masdi untuk mengongsikan laporan dan juga bahan semasa dari daerah Tutong. Silakan Masdi. Baik, terima kasih kepada rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pagi Sabtu bagi audio yang menyaksikan kami menerusi siaran langsung yang dibawakan dari daerah Tutong untuk edisinya pagi ini. Kita harapkan agar audio di luar sana juga dalam keadaan yang sehat walafiat dan ceria juga menyaksikan kami di sini. Dan Auda, sebelum kita menyaksikan satu bahan rakaman, saya kongsikan satu makluman terlebih dahulu di sini. Pada hari ini, 11 Mac 2023, Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, tarbiah mu'alaf, akan mengadakan program menghalusi ibadah sembahyang khusus bagi para mu'alaf dan ia diadakan di Masjid Bang Dalam daerah Tutong. InsyaAllah akan bermula pada sekitar jam 8.30 minit pagi ini. Dan itu satu makluman saya kongsikan sebentar tadi. Dan untuk selanjutnya pula, mari kita saksikan bahan ini yang disumbangkan oleh rakan kita Ernie Sofina Mustafa. Wanita bijak seperti angsa di atas air, anggun namun tetap bekerja, tetap tegar meski terluka. Inilah istimewanya wanita,
kekuatan dalam dan luaran yang dimiliki kurniaan Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh dan menunaikan tanggungjawab yang sangat besar sepanjang hidup. Baik sebagai anak, sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai petugas dalam pekerjaan maupun tanggungjawab terhadap masyarakat. Kuatnya wanita. Walaupun diketahui wanita mempunyai hati yang lembut, suka dimanja, penuh dengan air mata, namun hakikatnya wanita mampu menjalani tugas-tugas yang ditanai oleh lelaki demi melengkapi keperluan hidup dalam mewujudkan keluarga yang berkecukupan dan bahagia. Lihat saja dalam era yang semakin mencabar ini, ramai golongan wanita bangkit untuk menjadi wanita yang berkerjaya. Bukan hanya keperluan diri sendiri, bahkan dengan seikhlas hati membantu suami, anak-anak dan ahli keluarga. Sebenarnya tanggungjawab wanita ini besar sebenarnya. Kalau tah ia sudah berumah tangga, tanggungjawabnya tu fokusnya kepada suami, anak-anak, keluarga. Malahan bukan saja hanya orang keluarga sebelah diri sendiri, sebelah suami pun mempunyai ketan ini, wanita ini peranan itu amat besar ya. Menjaga ketan ini, menjaga keakraban sesama keluarga itu amat penting. Wah, sekarang sebenarnya wanita ketan ini cukupnya ketan ini global lah. Bukan saja peranan ketan itu dalam masyarakat setempat ketani, malahan untuk masyarakat yang lain juga. Apabila ketani mendengar sesuatu yang ketani, untuk ketani berkolaborasi sama dengan wanita-wanita di luar negara, atutah peranan ketani sebenarnya untuk negara ketani sendirilah. Saya bangga sebenarnya wanita ketani bukan tertumpu kepada satu perkara yang mereka fokuskan. Banyak lagi perkara-perkara yang penglibatan wanita itu kepada masyarakat. Bukan kita ini mengabaikan sebenarnya tanggungjawab ini kepada keluarga, tetapi tanggungjawab kita ini kepada masyarakat pun sebenarnya ada peranan kita ini, wanita ini. Sebagai wanita, kita ini punya, mesti punya mandiri kita ini sendiri. Tanggungjawab untuk keluarga, tanggungjawab kepada masyarakat, pada tanggungjawab secara global ketani, itulah sebenarnya peranan wanita kita. Tidak akan pernah habis sebenarnya. Selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa 2023. So peranan wanita dalam masyarakat adalah, kalau kita lihat daripada history, women has always been the empathic side of society, where we educate and nurture the family while men goes out to work. But in our society nowadays, women are expected to work job alongside their husband kan. And in alhamdulillah, in our culture, we women are supported during bekerja pa. We have our own initiatives and we have our support lah daripada our governments, and even daripada segi swasta pun ada support juga for the working women as well. And as myself, I agree lah that women sekarang ni is more supported compared to dulu. Dulu we're expected to duduk rumah saja, nurture our kids, nurture our family. But now our commitment, our role is much bigger than that. In my opinion, peranan wanita dalam masyarakat ini is endless sebenarnya. As anak kita ni, the face, the image of our nurturing daripada kami, kita ni punya parents. As kalau kita ni sudah berkahwin, kita ni or atau kita ni menjaga image suami kita ni menjaga image kita ni punya keluarga atau keluarga menantu itu ini. That's why for me, outside of work, outside of family, women, we are all supported. Selamat menyambut Hari Wanita Antarabangsa 2023. Penglibatan golongan wanita dalam berpersatuan dan pertubuhan-pertubuhan NGO dan mana-mana kerja sukarelawan memang tidak dinafikan jumlahnya setanding dengan penyertaan golongan lelaki. Wanita memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi bagi memastikan kelancaran
dan perkembangan prestasi organisasi berkenaan tanpa menjejaskan kualiti kehidupan dalam berkeluarga. Sebagai seorang ibu ni memiliki kasih sayang, tanggungjawab yang besarlah. Dari di rumah pun tanggungjawab kita ada. Di dalam pekerjaan pun kita ni ada jugalah yang kata orang continue. Ialah berlarutan lah maksudnya. Yang kita dapat, mesti menjiwailah kasih sayang kepada anak-anak. Macam mana kita mendidik anak kita sendiri, begitulah kita mendidik anak orang lain. Dan saya sendiri pun menggalakkanlah ibu-ibu supaya tanggungjawab kepada anak mestilah untuk masa depan. Kebanyakan yang saya lihat, saya sendiri pun memerhatikan bahawa biro wanita atau wanita-wanita yang masa ini banyak yang menggalakkanlah kanak-anak-anak mereka untuk mau berdikari untuk masa depan. Yang apapun seranan kebaduli pun, 20-35 pun, anak-anak belia-belia kita ni pun harus memiliki ciri-ciri seorang wanita. Apalagi wanita yang diperlukan untuk masa akan datang, mereka pun punya keluarga sendiri. Itu yang disarankan supaya anak-anak itu didik dengan kedidik yang baiklah. Kepada ibu-ibu dan wanita minta di sana sini itu, kalau dapatlah kita sama-sama bersatu padulah untuk mendidik anak-anak kita lah. Jadi kalau di peringkat keluarga kita dapat menguruskan memahami tentang makanan yang sihat, tentang baiknya pengurusan keuangan yang baik dan juga menghormati antara satu sama lain di dalam ahli keluarga, saya rasa ini akan dapat membangunkan sebuah keluarga yang harmoni, yang ada mengamalkan kasih sayang. Kalau yang beragama Islam lagi mendapatkan ukhuwah dengan ayahnya sebagai imam di dalam sebuah keluarga, dan juga tidak mengenepikan peranan ibu sebagai partner in the family untuk kita support, dan juga bawa anak-anak ahli keluarga lain untuk bersama-sama berbincang the best decision untuk pembangunan keluarga. Jadi kalau kita amalkan ini saya insyaallah akan dapat membuahkan sebuah masyarakat yang baik. Hari Wanita Antarabangsa disambut setiap 8 Mac di seluruh dunia. Sama-samalah kita saling menghargai sumbangan dan pencapaian wanita dalam pelbagai bidang. Dunia memerlukan wanita yang kuat. Wanita yang akan mengangkat dan membangun orang lain. Yang akan mencintai dan dicintai. Wanita yang hidup dengan berani, baik dan lembut. Wanita tekad dan kuat.